Kita malam hari ini akan membacakan tentang tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tandanya Pak? Tanda-tandanya hari kiamat. Sekarang ini kita berada pada suasana akhir zaman. Tanda-tanda hari kiamat itu sudah sangat terasa sekarang. Sekarang ada musibah, ada wabah, ada apa itu virus yang luar biasa sekarang ini bikin kacau suasana dunia. Namanya Corona. Ya Allah, ya Allah. Sekarang sesama manusia salaman saja takut. Sekarang satu dengan yang lain bersalaman takut. Sekarang satu dengan yang lain takut berdekatan. Gara-gara virus Corona. Kalau kamu kita bayangkan, kamu kalau punya orang tua dengan bapak ibu kamu sayang apa tidak? Sayang. Tapi kalau bapak kamu mati gara-gara corona, tidak boleh megang kamu sama bapak. Kamu tidak boleh nyentuh. Tapi bahkan seolah-olah bagaimana apa orang yang terkena ini bagaimana dijauhkan, jangan sampai disentuh. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Kita ini sekarang banyak orang yang ketakutan. Mau jalan naik mobil, jangan-jangan mobilnya pernah dinaikin orang kena corona. Kalau menyentuh yang pernah disentuh nanti terkena virus. Kalau kamu mau ke hotel, mau masuk lift, kamu harus khusus jangan pakai tangan, harus pakai benda yang lain dan benda itu mudah di. Ya Allah, alhamdulillah. Betapa susahnya sekarang ini kalau pemanya virus itu menyebar di lingkungan dan masyarakat kita. Semoga kita semua diselamatkan. Amin Allahumma. Sekarang orang-orang dengan pengaruh ini umroh ditutup, orang tawaf takut, orang sa'i takut, orang sunatan takut, orang ibadah di masjid takut. Pada orang di rumah masing-masing. Nauzubillah subhanallah. Masya Allah. Maka ini tanda-tandanya hari kiamat. Saya akan membacakan di antara tanda-tanda kiamat. Abu Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah SAW, ya Rasulullah Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sahabat dari kiamat, ada orang laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Tanya, kalau mas pun, kapan dari kiamat ya Rasulullah? Orang mal mas pun ada di alam belasai. Orang yang tanya, itu mal mas pun orang yang ditanya sama orang yang menanya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya sama orang yang menanya tidak lebih tahu. Walakinlah asrar. Tetapi kiamat itu ada tanda-tanda. Yang pertama tuhul itu asrar yang tidak sadar. Yang pertama pasar-pasar semakin berdekatan. Pasar-pasar saling berdekatan. Kalau zaman dahulu mungkin kalau bang saya tahu di sini pasar di Senani ada mungkin binjai luar. Sekarang kan pasarnya di Senani ada pasar lama, pasar baru, ada pasar yang di pinggir-pinggir ya. Pasar semakin berdekatan. Itu tanda-tandanya kiamat. Tanda-tanda kiamat kalau pasar-pasar sudah saling berdekatan. Ya ini kasada. Artinya dengan semakin berdekatan menjadi sepi. Muhammadun la dapat dan ada hujan. Tapi hujan itu tidak menemukan dan bapak-bapak. Watak sul'inah. Yang berikutnya lagi tanda-tanda kiamat adalah semakin tersebarnya anak apa ini? Anak-anak yang akilu riba. Akilu riba. Orang-orang yang makan riba. Watak sul'inah. Artinya orang tersebarnya apa itu orang-orang yang makan riba. Nah, sekarang ini orang lepas dari perkara riba repot. Riba itu pokoknya lewat bank, betul? Lewat bank yang pakai yang diperanakan, betul apa enggak? Uangnya di apa-apa ada bunganya, diperanakan atau itu ada bunganya. Terus siapa orang sekarang yang enggak pakai uang bunga, betul? Orang haji lewat bank apa tidak uangnya? Berarti ada bunganya apa tidak? Orang umroh lewat bank apa tidak? Sekarang pakai bank semua. Ya pada kalau yang dapat bank itu hanya bank toyib saja. Ya, kamu paham?
Ini tandanya dia semua perputaran itu lewat bank sekarang. Betul? Gaji pemerintah semua lewat bank apa enggak? Apa dibungkusi satu-satu, diamplop satu-satu, begitu dikasih satu-satu? Wah, kacau nanti ya. Enggak bisa sekarang semuanya seperti ini. Ini tandanya dia. Wadadharullah tumbuh ya. Yang berikutnya lagi tersebarnya anak-anak zina. Anak-anak zina itu serepotnya dapat-dapat ya. Anak-anak zina. Anak-anak zina. Na'udzubillah subhanahu'udzubillah. Kadang-kadang ada orang nikah sah. Nikahnya sah, tapi sebelumnya sudah hamil dulu. Nah itu jadi masalah. Betul? Ya. Nah, biasanya anak-anak zina itu susah diajak ngaji. Paham ya? Paham? Dengarkan santri. Biasanya anak-anak zina itu susah diajak belajar agama, belajar tafakur fiddin, belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ayo angkat tangan, sapa sing jero diajak ngaji susah, diajak baik susah, diajak jadi anak saleh-saleh susah. Ayo angkat tangan. Jangan-jangan apa? Yang jelas anak-anak zina itu tandanya hari kiamat. Banyak
Tuh. Gila ya Rasulullah. Ada ditanya lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan datangnya hari kiamat? Jawabnya Rasulullah, man mas'ul biha bi'ala minasai. Orang yang ditanya sama orang yang bertanya tidak lebih tahu. Hah? Daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya sama orang yang minasai tidak lebih tahu daripada orang yang sa'ah, orang yang bertanya. Walakin asratu sa'ah asrah. Tapi tanda-tandanya kiamat itu ada 10. Kata Rasulullah, yuqarrabu fiha al-mahil, yaitu semakin dekat apa itu orang-orang yang tidak jujur. Jadi tanda-tandanya kiamat banyak sekali nanti orang-orang yang tidak jujur. Pertama tandanya hari kiamat tidak jujur. Perhatikan santri, dengar apa dengar? Tandanya kiamat kalau banyak orang yang tidak jujur. Santri gak jujur. Ada? Santri tidak jujur. Ada? Oh, zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, orang bisa mengatakan zaman dahulu tidak banyak orang tamatan SMA, mungkin tamatan SR, mungkin bahkan dari sekolah. Zaman dahulu orang-orang tua kita jujur. Kalau kamu tanya orang jujur banyak. Orang pintar yang berkelas-kelas 1 S1 S2 gak ada zaman dahulu. Sangat sedikit. Tapi orang jujur banyak, betul? Tapi orang pinternya kurang banyak. Sekarang banyak orang pinter, sedikit orang jujur. Betul? Kalian di sekolah kan, kalian disuruh ngaji, suruh jujur aja susah. Penyakit kronis dan yang menjadi tanda-tanda kiamat adalah ketika orang-orang ini sudah banyak yang tidak jujur. Sekarang ada orang jujur susah, betul? Cari orang jujur susah, betul? Betul apa betul? Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikutnya adalah perbaik harfian fajir dan merajalela orang-orang jahat. Orang-orang jahat merajalela, ini tandanya kiamat. Wayajuzu fil mansuh, dan lemahlah orang-orang yang apa adil. Orang yang punya jiwa-jiwa adil, yang teguh dalam keadilan, itu menjadi lemah dan sedikit. Ya. Wadakun sholat minnah. Ada orang yang sholatnya hanya untuk bangga-banggaan. Sholatnya hanya untuk bangga-banggaan, untuk pamer, Pak. Wa zakatun maghraman. Yang berikutnya lagi, zakat dianggap seperti pajak. Wal amanah maghraman. Dan amanah, kepercayaan, itu adalah seperti barang rampasan. Ya. Amanah itu seperti barang rampasan. Susah berarti, harus perang dulu ya. Wal istitharatul qurra'. Wal istitharah al-qurra'. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran dengan mujawab, orang-orang yang baca Al-Quran itu bersombong-sombong. Suaranya macam-macam ya. Tapi untuk sombong dan ikhlas, hanya cari apa itu? Hanya cari piala. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Tidak ikhlas, tidak ikhlas karena Allah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Fa'in dadhalika takunu imaru sibyan. Maka ketika seperti itu, nanti akan ada pemimpin-pemimpin. Anak-anak sudah maunya jadi pemimpin. Anak-anak maunya jadi pemimpin. Ngaji tidak pejo, ngaji tidak pejo sudah ingin jadi pemimpin. Jadi ustaz, ustazah, ustaz, ngaji Fathul Qorib dah iso jadi ustaz. Nah, usorok dan tahu belajar jadi ustaz. Maunya di depan. Tidak hanya pemimpin agama, pemimpin maunya pemerintahan. Orangnya tidak ngerti agama, sholatnya tidak benar, ketakwaannya tidak benar, ilmuannya tidak benar, tapi sudah menjadi pemimpin-pemimpin. Berikutnya Rasulullah Nisa dan penguasa-penguasa pemimpin-pemimpin negara dari perempuan. Nah, ini tandanya kiamat. Tandanya kiamat kalau pemimpin-pemimpin negara dari perempuan. Wa masyarutul imam, wa masyarutul dan kalau bermusyawarah dengan budak-budak perempuan. Musyawarahnya itu dengan budak-budak perempuan. Selalu bilawis, ya. Sudah mau adil, maunya itu maksiat, maunya bodoh dan masih ya. Ini tandanya kiamat. Kalau maka maka Abdullah Samit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakun inna awal ayat di tulu usam si min madrabiha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal ayat di sesungguhnya permulaannya tanda-tanda
Ayo, semuanya.
Tapi Dajjal itu punya keistimewaan. Wah, pokoknya menakutkan. Ya benar akhlak bisa menyembuhkan orang yang buta asli. Orang buta asli dirinya buta separuh, tapi kalau ada orang buta dari anak kecil buta, langsung sama Dajjal sembuh kamu, sembuh langsung. Ya, orang yang penyakit belang, belang yang asli mulai kecil, belang yang asli sama Dajjal sembuh kamu, sembuh. Dajjal itu luar biasa, istidrot dari apa setan ya, apa itu didukung oleh setan-setan ini. Wahyu yang mau tak, orang mati disuruh bangun sama Dajjal, bangun. Dan datang, jalan-jalan kasor, jalan-jalan kasor, kuburan kembali. Hei, bangun orang kasor, bangun. Aku iman sama saya tanda, ada mau, kalau bangun, kasih mati lagi, mati kamu. Kalau beriman, kasih hidup, itu anak buahnya dan Dajjal. Jadi kalau imannya tidak kuat, kamu mati masih akan kena fitnah Dajjal. Dan Allah bilang, subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang mau tak, banyak kulit mas, ada roh. Dia mengatakan Dajjal, ada roh. Aku adalah Tuhan kalian semuanya, kata Dajjal. Bapak kau anta Rabbi, kalau ada orang mengatakan kamu Tuhanku, maka bapak putina, maka orang itu sungguh terkena fitnahnya Dajjal. Bapak kau lah Rabbi Allah, kalau dia mengatakan saya tidak mau, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala hatta yamut, sampai dirinya mati, ala dalika bapak musima, maka orang itu sungguh dijaga daripada fitnahnya Dajjal. Bayan basu fil ardi masya Allah. Dia mau kemana saja, bumi mau kapan saja, mau ke Amerika, semuanya dunia ini akan bisa dilalui oleh Dajjal. Luar biasa. Masya Allah yang kasih sumaya jin Isa. Maka kemudian turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Turunlah Nabiullah Isa alaihissalam, Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam, tinggi balik maghrib dari arah timur dan barat. Pusat tiga Nabi Muhammad yang membenarkan atas, membenarkan mengikuti apa itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Isa membunuh Dajjal ini sumakol atas beliau mengatakan inna mahiya liya musa, maka pada hari itu di apa itu datangnya hari kia, datangnya hari kia. Maka oleh karena itu iman kita ini akan bermanfaat sebelum perkara itu terjadi, tapi kalau kamu beriman setelah itu perkara terjadi, maka tidak akan manfaat iman kita. Beruntung kita masuk iman pada Dajjal, iman pada Ya'juj Ma'juj, iman ada masalah-masalah seperti ini. Kita iman. Kalau kita beriman, maka iman kita dinilai oleh Allah. Tapi kalau kamu iman nanti ketika sudah matahari terbit, tidak diterima sama sekali. Tidak akan diterima iman kita. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyati alaikum lailatul mislasar mislu sayyati alaikum lailah mislu salasi layalin min layalin buhani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa nanti pada hari kiamat ada satu malam tapi sama dengan tiga malam. Perhatikan, ada satu malam sama dengan tiga malam namanya. Maka kemudian orang-orang yang ahli tahajud malam, dia sampai terbangun tiga kali. Tiga kali bangun salat tahajud, salat salat wiridan, kemudian salat masih ya, tidur lagi. Kemudian bangun lagi, tahajud lagi. Wiridan sampai capek, tidur lagi. Begitu sampai seolah-olah dirinya melakukan tiga malam berturut-turut. Orang-orang pada bingung, ini kenapa bukan pagi-pagi? Kata memang satu malam lamanya sama dengan tiga malam. Lamanya satu malam itu sama dengan tiga malam. Orang-orang pada bingung, begitu nanti turun matahari terbit, matahari terbit orang-orang berbondong-bondong semuanya berdesak-desak ingin masuk ke masjid, mau ibadah di dalam masjid. Ya. Maka kalau bayang suara ini dari masjid, beda orang bisa sempat. Maka kemudian matahari muncul, minallah biha. Kemudian pada saat itu, munculnya bukan dari arah timur, tapi munculnya dari arah barat. Dan kemudian imannya orang-orang yang sudah bingung kan tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu. Maka hati-hati, anak-anak santri kalau diajak bangun pagi, bangun. Mumpung sekarang ini belum bangun kalian, kamu yang butuh. Kalau kamu sekarang, kalau nanti kamu yang butuh, tapi yang diterima oleh Allah. Karena sudah tiga malam, kemudian kamu bangun, diterima.
benar, sholat yang lain benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar, hidupnya benar. Amin Allahumma. Ukurannya subuh dulu, subuh ini yang paling berat. Kalau subuh bisa dilaksanakan, insya Allah yang lain bisa dilaksanakan dengan baik. Amin Allahumma. Wa bi rahmatullahi wa barakatuh. Tidak bisa dibunuh.
dan kemudian di Hajar Masjid ini kemudian dimusnahkan oleh Allah. Ada penyakit-penyakit yang ditimpakan Allah kepada Hajar Masjid dan kemudian semuanya musnah. Jadi nanti akan Hajar Masjid musnahnya bukan karena dibunuh siapa, tapi karena penyakit yang di apa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit yang ada di leher-leher mereka fayuhibbumullah, ya, maka Allah akan memusnahkan Hajar Masjid. Inna baina ini sangat fitan, fitanan takut oleh Al-Mu'min. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara menjelang hari kiamat itu ada fitnah seperti kegelapan malam yang fitan. Ya mutu fiha qawtu rajul, maka akan mati hati-hatinya para orang-orang sebagaimana matinya badan mereka. Sebelum badan mereka, hatinya sudah mati. Hati yang sudah mati itu yang susah menerima kebenaran. Wahyu itu rojul pihak mukminan. Jadi ada orang yang pagi dia beriman, sorenya menjadi orang kafir. Sorenya menjadi orang, paginya sudah menjadi orang kafir. Ya mukminat kamilahum biarat. Mereka menjual agama dengan perkara dunia. Mereka menjual agama dengan dunia. Ini tandanya kiamat. Yang perkara dunia itu sangat sedih, sedikit. Orang anak Nabi Rasulullah SAW ini bismillah sah. Berdiri bila amal soleh apa berhenti tak darus itu. Kata Rasulullah, segeralah kamu punya amal soleh. Kalian semua umat manusia, segera kamu punya amal soleh sebelum akan nampak tujuh perkara. Sebelum perkara tujuh nampak. Pertama, turusan si mineral terlebihnya. Pertama, munculnya matahari dari arah barat. Yang kedua, Dajjal. Tanda yang berikutnya lagi, keluarnya Dajjal tanda kiamat. Yang ketiga, Duhon. Duhon nanti akan ada asap, ya. Nanti akan ada asap. Ini mungkin fitrah yang sangat besar. Asap ini bikin musnah semuanya. Orang-orang mungkin mati semuanya. Orang-orang mungkin mati semua, ada asap. Nah, kalau mungkin kita bayangkan sekarang, apakah mungkin terjadi kayak semacam bom itu semua meledak, kemudian orang segera mati. Semacam itu. Yang penting ada semacam itu, yang apa ini semacam duhon, ada asap, yang kemudian seluruh orang mukmin ini mati. Ya, duhon. Dabah yang berikutnya lagi ada dabah. Dabah itu seperti apa itu binatang melata. Dan yang berikutnya adalah kematian. Amrulamah yang berikutnya lagi adalah datangnya hari kiamat. Sebelum datangnya enam perkara ini, segeralah kalian beramal. Perbanyak amal soleh. Wa Abdillah bin Sabah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekal. Saya kunu fikum al-khosab. Tandanya hari kiamat lagi, kata Rasulullah SAW, akan datang kepada kalian apa al-khosbu. Al-khosbu itu adalah semacam longsor atau pergerakan bumi. Pergerakan bumi tadi yang mulai dari atas ke bawah, longsor namanya. Tapi pergerakan bumi yang ada di Palu, sana itu bukan pergerakan bumi longsor, bukan. Tanahnya bergerak. Kampung ini kembali di sini, pindah ke sebelah sana itu. Mana? Di sebelah mana? Di sebelah danau sana. Itu namanya nanti akan ada pergerakan-pergerakan seperti ini. Nggak tahu bagaimana. Nanti itu tanda-tandanya kiamat, ya. Akan ada berbagai macam tanda kiamat seperti ini. Wal masbu dan perubahan keadaan alam ini. Wal qadhu dan yang berikutnya lagi penyakit wabah. Berarti kan tanda-tanda kiamat yang berikutnya lagi adalah semacam wabah. Ya, semacam sekarang ini ada, kalau dulu mungkin dikenal kolera, AIDS, apalagi? SARS, pokoknya macam-macam ada kolera. Masya Allah, ini tanda-tanda kiamat. Kalau sudah ada wabah seperti ini tanda-tanda kiamat. Kalau ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahum yasyhaduna an la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah mereka terjadi mendapatkan musibah-musibah itu?